Halo teman-teman, balik lagi dengan Upin dan Ipin di sini. Wah, teman-teman, hari ini Upin dan Ipin sedang berada di pantai, teman-teman. Wah, kita sudah seharian bermain di pantai. Ah, dan Ipin katanya pengen pulang, sudah lapar. Iya, Upin. Ipin sudah lapar sekali, pengen pulang dan makan di rumah. Ayo kita segera pulang. Jadi kita gara-gara sudah satu hari di pantai, teman-teman, kita harus segera pulang. Jangan sampai kita dicariin oleh Pak Anton, guys. Ayo kita langsung pulang saja, tapi kita tidak bawa kendaraan, teman-teman. Bagaimana kalau Ipin nunggu taksi di depan? Kita naik taksi untuk pulang, Upin. Bagaimana? Ah, kamu pandai sekali. Tapi kamu yang bayar ya. Wah, iya ya. Pokoknya nanti Ipin yang bayar. Ayo kita segera pulang. Ini sudah mau sore. Kita sudah harus pulang. Ayo, ayo, ayo. Ayo kalau gitu, Ipin. Jadi kita bakalan pulang hari ini, guys. Naik taksi ya. Jadi Upin dan Ipin pulang naik taksi ke rumah. Oke guys, kalau gitu kita nunggu taksi di sini ya. Ah, kita nunggu taksi lewat dulu, teman-teman, baru kita naik. Ah, kita naik taksi dulu, teman-teman. Ah, mana taksi-taksi di sini, teman-teman? Wah. Wah, tunggu sebentar. Upin, nanti taksinya pasti lewat kok. Nah, itu ada taksi di depan, teman-teman. Ayo, ayo kita pergi. Ayo. Om, tunggu, Om. Wah, masih lampu merah. Asik sekali, guys. Nah, Om, kita mau pulang, Om. Wah, kalian mau pulang kemana? Mau pulang ke rumah lah. Masa mau pulang ke Malaysia? Oke, Om, kita naik bareng, Om, ya. Kita naik taksi pulang ke rumah. Oke, kalau gitu naik saja. Oke, guys, kita pulang dulu. Wah, Ipin ketinggalan, teman-teman. Wah, Ipin ketinggalan. Waduh, Ipin ketinggalan, Ipin. Wah, Ipin tertinggal di rumah, teman-teman. Wah, Ipin tertinggal, dia tidak. Wah, Om, tungguin Ipin, Om. Wah, masa Om ninggalin Ipin? Wah, maaf Upin, Om kira hanya kamu sendiri yang bakalan naik. Wah, wah, maaf maaf kalau begitu, Om. Om lihat dulu dia di belakang kalau masih ada ya. Oke, oke. Oke guys, jadi Upin bakalan pulang hari ini, teman-teman. Upin pulang ke rumah dulu. Wah, Omnya mau anterin Upin kemana, teman-teman? Wah, Upin naik kendaraan, guys. Wah, Om, ayo dong, Om, yang benar kalau nyopir, Om. Wah, mobilnya sudah mau meledak, ini bahaya sekali. Om, anterin Upin ke rumah, Om. Wah, Omnya mau menculik Upin ini kalau begini, teman-teman. Wah, Upin, wah, Upin duduk di jendela. Woi, kamu jangan duduk seperti itu di jendela. Nanti kamu terjatuh, Upin. Wah, wah, maaf, Om, maaf, Om. Wah, Om mau anterin kemana, Upin, Om? Wah, si Omnya. Wah, kamu naik saja, tenang-tenang di belakang. Nanti Om anterin kamu. Wah, Om mau menculik Upin ini kalau arahnya kita ke sini, guys. Wah. Wah, hati-hati nih. Wah, Upin bagaimana, teman-teman, kalau Upin diculik? Wah, Upin salah naik taksi kalau begini, guys. Wah, Omnya mau nganterin Upin kemana ini? Waduh, Om, tolong, Om. Wah, Upin teriak nih. Wah, tenang saja kamu. Om pasti anterin kamu. Wah, kita sudah jalan-jalan di mana ini? Om ini anterin Upin keliling-keliling kemana tidak jelas, Om. Wah, parah sekali Om ini. Tenang saja, Om mau ngajakin kamu muter-muter dulu. Wah, Om pulang, Om. Wah, Ipin pengen pulang. Wah, Omnya mau muter-muterin kemana ini? Wah, waduh, Upin diculik ini, teman-teman. Waduh, bagaimana ini? Upin teriak atau tidak nih ya? Wah, Omnya muter-muter nggak jelas, Om. Waduh, si Omnya galau sekali, Om. Waduh, jangan bilang Om belok kanan lagi. Waduh, ayo Om, anterin Upin pulang. Wah, Upin diculik, teman-teman, tolong. Wah, waduh, Upin diculik. Pantesan tadi Ipin ditinggal, guys. Ah, mungkin Om ini mau menculik Upin, teman-teman. Wah, ada mobil polisi. Pak, tolong, Pak, Upin mau diculik. Tolong, Pak, Upin mau diculik. Tolong, tolong. Tolong. Wah, Upin mau diculik. Tolong. Tolong, tolong. Wah.
Pak Polnya mana Pak Polnya? Ayo Pak Pol. Wah guys, Upin diculik kalau begini guys. Wah, ah mumpung ini mobilnya berhenti, sepertinya Upin harus turun teman-teman. Wah, bagaimana ini? Upin harus mencoba turun dari mobil teman-teman. Wah, Om ini sudah membawa Upin sampai ke desa ini. Wah, ini penculikan namanya ini. Waduh, mana polisi yang tadi ya? Upin teriak-teriak tapi polisi tidak ada yang datang teman-teman. Waduh, bagaimana ini? Tolong guys, tolong. Wah. Waduh, Upin sudah dibawa kemana ini sama Om ini? Waduh, Upin sudah bawa ke desa guys. Wah, Upin diculik teman-teman, tolong. Wah, tidak ada polisi di sini. Wah, waduh, bagaimana ini? Wah, diam saja kamu. Om bakalan membawa kamu ke desa dan Om bakalan menjual kamu. Wah. Hahaha. Wah, bahaya ternyata Upin pe mau dijual teman-teman. Wah. Wah, bagaimana ini? Wah, si Omnya berhenti guys. Wah, tolong, tolong guys. Wah, wah. Wah, kamu ribut sekali Upin. Waduh, teman-teman, Upin harus lari. Wah, Upin harus turun, 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 turun. Upin harus turun teman-teman. Wah. Wah, mumpung mobilnya berhenti guys. Wah. Upin kabur dulu teman-teman. Wah, Upin kabur dulu. Wah, Upin diculik guys. Waduh. Waduh, Upin diculik teman-teman. Waduh, ini sudah sore. Wah, Upin harus melapor sama Pak Polisi. Wah, Pak Polisi. Wah, Pak Polisinya pergi guys. Waduh, teman-teman, Upin hari ini nyasar guys. Tadi Upin pengen pulang ke rumah bersama Ipin. Tiba-tiba Upin naik taksi. Tapi taksi itu tiba-tiba membiarkan Ipin sendiri tertinggal. Ternyata itu, wah, penculik anak guys. Wah, Upin untung berhasil lari dari mobil itu teman-teman. Wah, jadi kalian hati-hati ya kalau mau naik mobil atau mau naik taksi teman-teman. Wah, kalau gitu Upin bakalan telepon polisi supaya bisa dijemput pulang dan menelpon Ipin. Oke, terima kasih guys ya. Ini sudah malam. Upin pengen pulang dulu guys. Wah, sampai jumpa lagi teman-teman. Dadah.